Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Pesawat ruang angkasa pemantau matahari milik Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau dikenal dengan NASA merekam fenomena gerhana matahari yang tak biasa. Pasalnya, gerhana matahari pada Rabu 29 Juni 2002 lalu hanya dapat diamati dari luar angkasa saja. NASA Solar Dynamic Observatory atau SDO menangkap peristiwa gerhana matahari dari sudut pandang berbeda di luar angkasa. Dalam foto yang dibagi ke NASA, terlihat bagaimana bulan tiba-tiba muncul begitu dekat dan menutup sebagian lingkaran matahari. Rona hitam bulan dipadu dengan dilatan api matahari yang sangat terang terlihat sangat kontras dan menakjubkan. Solar Dynamics Observatory atau SDO sendiri berperan memantau matahari untuk menentukan cuaca luar angkasa atau mengukur radiasi di ruang angkasa yang mempengaruhi bumi. Aspek yang dipelajari SDO atau Solar Dynamics Observatory meliputi medan magnet matahari, bintik matahari, atmosfer, dan aspek lain yang mempengaruhi aktivitas selama siklus matahari 11 tahun. Nah, inilah foto-foto yang dibagikan NASA terkait fenomena gerhana matahari yang tak biasa yang terjadi di luar angkasa yang terekam oleh Solar Dynamic Observatory. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.